Aang sama Habibah itu kagak ada apa-apa, beneran deh. Bila saat nanti kau hancurkan hatiku. Astagfirullahalazim. Kenapa kalian gak bangun Ustaz? Kenapa? Jawab dong. Iya, katanya Ustaz, tapi bangun kesiangan lah. Tidak sholat subuh juga. Iya, pakai senyum-senyum lah. Bukan kesiangan, tapi telat. Nyangkal sama saja. Iya. Tuh kan, Ustaz jadi malu sama teman-teman Ustaz. Maaf ya Bang Ustaz, kami kesiangan. Iya Bang Ustaz, sampai kita ketinggalan sholat subuh. Masya Allah. Kalian sedih ya? Ustadz pun sedih. Kita benar-benar udah satu hati. Tapi gak apa-apa. Allah selalu memaafkan kekhilafan ambanya. Ya udah yuk. Sekarang kita sholat subuh. Bang Ustadz, ini kan udah jam 7 lewat. Memangnya masih boleh? Boleh. Kan kita ketiduran. Kan gak disengaja. Allah maaf-maaf. Ayo murid-muridku, sekarang kita ambil wudhu. Ustadz yang jadi imam. Ayo. Maaf ya Patin, gua tuh kagak pengen lu salah paham sama Pak Ang. Kalau nungguin Pak Ang yang ngelempengin, gua kagak yakin. Soalnya kan gua sahabatnya Pak Ang. Gua tuh pengen banget ngeliat dia bahagia. Memangnya ini tentang apa ya Bang Tommy? Pokoknya nih Tin, lu jangan sampai salah paham. Kalau sekarang-karang ini Pak Ang lagi sering jalan bareng Habibah. Nah, gua mau jelasin itu Fatin. Pak Ang sama Habibah itu kagak ada apa-apa, beneran deh. Lagian kan Pak Ang dimarikan tugasnya buat ngejagain pedagang pasar genjing. Kebetulan sekarang dia disuruh ngejagain Habibah. Jagain? Jagain dari apa? Kenapa gue terlalu jujur ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pas banget orangnya udah datang. Ang, mendingan sekarang lu lanjutin apa yang tadi gua udah jelasin ke Patin. Penjelasan apa tuh? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mat. Ada yang liat apa ya? Lu udah coba ke kiosnya belum? Tadi gua dari sana, tapi gak ada. Ah, mendingan sekarang lu coba ke sana lagi. Kali aja apa udah datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Lu man, ngeluk mari. Ada apa? Saya cari Apoy. Apoy lagi gak ada?
Tumben lu cari Apoy. Ada urusan apa? Penting banget. Nanti juga kau tahu kalau saya sudah ketemu sama Apoy. Nekat Sukirman. Gua gak akan biarin dia jadi korban. Assalamualaikum. Okay. Waalaikumsalam. Mau kemana, Bang? Satu hal dulu, Pak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ki. Iya, Bang. Hari kamu untung teh salat apa? Kenapa berjamaah? Salat subuh. Ini kan udah siang. Kenapa saat subuh siang-siang? Mereka habis latihan itikaf. Makanya banyak kesiangan. Astagfirullahaladzim. Ah, belum, sudah. Oh, jangan dekat-dekat mereka, nah. Kan kita sudah sepakat. Jangan urus campur mereka punya urusan, nah. Mereka mau jungkir balik, ya apa, terserah. Kan otaknya mereka terlepas semua. Heta, bisa. Pelongo saya tuju. Kalau begitu, pelongo ke warung dulu, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Man. Ada HP, Man. Saya cari kau, Apoy. Sabar, sabar. Kagak perlu lo pakai ngegas-gasan segala. Nih, ada apa lo nyari gua? Saya tunggu kau nanti malam, Apoy. Ada apa nih? Saya mau ajak kau duel, Apoy. Well, bisa kali nggak pakai duel-duelan. Kagak usah kenceng-kenceng, nggak usah pakai kekerasan. Kita ngomong bye-bye. Saya sudah tidak bisa sabar. Saya pengen makmur jadi milik saya. Man! Berani-beraninya lu dikencing ngomong kayak gitu, ha? Lu udah ikhlas nyawa lu habis di sini. Sabar, Pi. Sabar, sabar. Boy. Sabar. Saya tunggu kau nanti malam. Kalau kau tidak datang, kau pengecut. Bawa pasukan kau semua. Karena saya juga bawa pasukan saya semua. Boy. Boy. Lu ngapain lu lihat-lihat? Balik aja, balik aja. Lihatin aja lu pada ya. Agak penting. Pikir gue badut. Ji, kau bantu. Sebentar ya. Sakit. Kok Neng Biba pucat banget? Belum sarapan ya? Saya permisi dulu ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mat, lu kenapa sih diem aja? Ismet harus ngapain, Ma? Itu calon bini lu, ya tanya dong, tegur. Ya. Tapi kan Debbie Banya udah pergi, Mak. Ya sekarang, tadi. Met, lu samperin dia, Met. Lu hibur dia. Lu tanyain kenapa dia sedih begitu. Ini kewajiban lu, calon suami buat nyenengin istri. Udah sana! Maaf.
Rani, jangan tersinggung. Udah sana. Tapi Ma. Udah gak usah bantah. Udah cepetan. Iya Ma. Kesono lagi aja lu. Udah cepetan. Iya Ma, iya. Thank you.